Jadi hati raja
seluruh anggota tubuh itu iaitulah rakyat. Kalau hati itu ialah pemimpin ataupun pimpinan ataupun panglima, manakala seluruh anggota tubuh itu ialah jundi, askar ataupun perwira biasa, maka penentuan utama terletak kepada raja, terletak kepada panglima. Baiknya hati, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Tapi jahatnya hati, maka seluruh anggota tubuh juga akan menjadi jahat di atas muka bumi Allah. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dia yang dikatakan seketul daging itu? Ala wahia qalbun, ketahuilah kamu, itulah yang disebut dengan hati. Maka iaitulah sebesar-besar sunnah, iaitulah maknanya menghidupkan majlis ilmu, dan majlis ilmu itulah penawar besar yang dapat menghidupkan hati kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi kita syukur dengan nikmat Tuhan pilih kita untuk dapat menghidupkan sunnah ini, dan kita harap sunnah ini dapat kita pertahankan sampai bila-bila, sehingga ketetisan darah yang terakhir di atas muka bumi Allah. Ketahuilah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi ini, hidup dia akan sentiasa diberi kejayaan oleh Allah. Dia tidak akan menjadi manusia yang menyesal dan rugi di atas muka bumi Allah. Sebab ulama sentiasa menyebut, hidupkanlah sunnah, kembangkanlah sunnah. Dan banyak saya kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama hebat, iaitulah pengasas kepada mazhab, iaitulah Imam Malik bin Anas. Beliau juga merupakan guru kepada imam kita, iaitulah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik, as-sunnatu kasafinati Nuhin, man rakiba fiha najah, wa man tarakaha halaka. Itu kata dia, tuan-tuan. Apa dia kata? Dia kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kasafinati Nuhin. Ibarat dia macam bahtera Nabi Nuh, dikata Imam Malik. Sunnah Rasulullah itu ibarat dia macam, iaitulah bahtera ataupun kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Man rakiba fiha naja, siapa yang naik di atas, iaitulah bahtera itu, dia selamat, dia berjaya. Wa man tarakaha halaka, dan sesiapa yang iaitulah tak mau naik bahtera tadi, maka dia akan binasa. Betulah macam kita tengok ibarat, iaitulah maknanya yang berlaku kepada kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala bagi satu banjir yang besar, tenggelam seluruh dunia. Bukan tempat Nabi Nuh saja, bukan kampung Gamroh saja. Apabila Allah Ta'ala bagi bala besar di zaman Nabi Nuh, iaitulah Tuhan bagi banjir tenggelam seluruh dunia. Malah kata sebahagian ulama, iaitulah lagi berapa persah sahaja banjir itu nak sampai ke kaki langit. Maknanya, iaitulah peristiwa banjir yang berlaku di zaman Nabi Allah ni, bala yang Tuhan bagi tadi, tak ada siapa pun yang selamat. Semuanya tenggelam, tuan-tuan. Kecuali
86 orang yang berada di dalam kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Waktu yang Tuhan sebut di dalam Al-Quran bagaimana berkata Kanaan anak kepada Nabi Nuh alaihi salam, dia termasuk dengan ibunya menjadi manusia yang paling berhaka di atas muka bumi Allah. Kata Nabi Nuh bila dia menyeru anak dia yang bernama Kanaan, Kanaan main naik atas kapal ini, satu hang tak selamat, Tuhan buat keluar bala ini untuk mengazabkan manusia yang kufur pada Allah. Kanaan dengan sombongnya mengatakan takwa, kalau tenggelam rumah aku akan panjat punggung dia, kalau tenggelam iaitulah kalau tenggelam juga aku akan panjat pokok, kalau tenggelam juga pokok aku akan naik di atas bukit, tenggelam juga bukit aku akan naik di atas puncak bukit. Nah, sebab itu Nabi Nuh cukup sedih apabila anak dia yang bernama Kanaan ini menolak ajakan dia untuk naik di atas kapal. Dan dalam Quran juga surah Nuh tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut akhirnya Kanaan juga seperti manusia yang lain mati dengan penuh kehinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selamat itu 86 orang sahaja yang berada di atas bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Begitu juga bukan takat manusia saja yang selamat, malah binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna, iaitulah yang wujud hari ini, semuanya yang diselamatkan oleh Nabi Nuh di atas bahtera. Sebab sebelum buat apa nama bahtera tu, Allah Ta'ala perintah dah Nabi Nuh untuk pergi sepasang-sepasang flora dan fauna untuk diselamatkan, untuk bersama-sama untuk generasi yang akan datang di atas muka bumi Allah. Itu ibaratnya, maknanya kalau sahabatlah lagu mana pun semuanya binasa kecuali yang berada di atas kapal Nabi Allah. Sama juga peranan itu dimainkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu siapa yang menghidupkan sunnah, sesiapa yang mengembangkan sunnah, dia tetap akan berjaya. Manakala orang yang meninggalkan sunnah, mereka itu merupakan orang yang rugi dan orang yang binasa di atas muka bumi Allah. Dan kita orang yang beruntung, pagi ini kita dapat menghidupkan kembali sunnah utama daripada Nabi, iaitulah menghidupkan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan majlis ilmu ini, dan kemudian insyaAllah kita akan menutup usia kita dengan dua kalimah syahadah, iaitulah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wallahu a'lam. Cukup tuan-tuan sedikit mukaddimah kerana kita nak masuk balik dalam perbicaraan kitab-kitab kitab yang tetap bernama Bisharatul Amilin wa Nadharatul Ghafilin, pemberi berita gembira untuk mereka yang beramal, dan juga pemberi ancaman untuk mereka yang lalai dan lupa pada Allah. Karangan seorang ulama besar Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Faqani. Baik, kita nak sambung ke mana tuan-tuan? Kita nak sambung pada muka surat 13. Iaitulah kita sedang bincangkan, iaitulah sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam tajuk sembahyang tuan-tuan. Tapi iaitulah kita nak sambung balik hadis kita bulan lepas, yang mana hadis ini menyebut tentang 10
golongan daripada kalangan umat Muhammad yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana besoknya ketika di akhirat 10 golongan ini akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dan kemudiannya iaitulah bahawa sesungguhnya sebelum Allah Ta'ala masuk dalam neraka, mereka bangkit di padang mahsyar pun muka mereka tidak akan ada daging lagi. Iaitulah yang hanya tinggal tulang. Maknanya dia jadi skeleton, jadi rangka saja muka mereka tuan-tuan, sebagai satu penghinaan daripada Allah. Dan disebut oleh seorang ulama, iaitulah siapa dia tuan-tuan, Syekh Zakaria Al-Ansari. Iaitulah mengenai hadis ni, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, 10 golongan ini melakukan dosa. Dan dosa yang dilakukan oleh 10 golongan ini, iaitulah merupakan dosa hak paling besar sekali. Dosa hak orang pengirpah, iaitulah yang paling pior sekali tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, kita dah tengok 2 golongan dalam kuliah kita yang lalu, hari ini kita nak ambil. Dan termasuk daripada 2 golongan 10 itu lagi, iaitulah last sekali dia sebut orang yang meninggalkan sembahyang. Kita ambil balik hadis itu tuan-tuan, penghujung muka surat 12 kita ambil balik dan bagi orang pengikut faham cerita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10 orang daripada kalangan umatku, mereka itu benar-benar dimurkai Allah atasnya mereka itu pada hari kiamat, dan menyuruh Allah dengan mereka itu kepada neraka. Dan itu maknanya ialah bukan wawlil hal, tapi bukan wawlil maqah, tapi wawlil hal. Jadi kita bermakna sedangkan muka mereka itu hanya tinggal tulang dengan tiada berdaging. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu maka semualah orang sahabat dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manhu, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang 10 itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah orang tua yang berzina. Saya dah urai dulu kuliah kita bulan 4, iaitulah maksud orang tua yang berzina bukan nanti orang tua, tapi ialah maksudnya ialah siapa dia, iaitulah zani muhsan, orang yang berzina tetapi dia pernah berkahwin. Hukuman untuk orang yang berzina tapi pernah berkahwin ni, hukumannya ialah kejam sampai mati. Antara hukuman hudud yang paling dahsyat daripada Allah. Kalau kita ambil semua hukum hudud, ini ada 6 hukum hudud, no? Pada 6 hukum hudud itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, jenayah 6 yang hukum hudud. Satunya ialah jenayah agama. Jenayah agama iaitulah murtad. Hukuman orang murtad hudud. Nah, yang kedua ialah jenayah yang melibatkan nyawa, hukumannya juga bunuh. Lepas tu kalau waris dia redha, turun kepada iaitulah hukuman diat, yang ni denda 100 ekor unta. Lepas tu kalau waris itu redha lagi, maka dia tidak kena hukuman. Itu hukuman hudud untuk apa nama, iaitulah kita kata apa nama, nyawa. Kemudian yang ketiganya
ialah nasab keturunan. Maknanya jenayah melibatkan nasab keturunan, iaitulah jenayah yang zina. Hukuman dia dua. Satu hukuman rejam sampai mati, satu lagi hukuman iaitulah sebab sebagai wakan lepas buang daerah selama setahun. Itu hukuman yang melibatkan dasar dan hukuman zina. Baik, hukuman untuk zina tadi, hak yang sebab itu hanyalah untuk ghairi muhsan, orang yang belum pernah berkahwin. Tapi kalau dia berkahwin, maknanya hukuman yang rejam sampai mati. Okay, ambil lagi, iaitulah hukuman yang disebut dengan hukuman hudud lagi, iaitulah yang melibatkan maruah ataupun harga diri. Yang jenayah dia nama jenayah qadhaf. Kita tuduh orang berzina tapi kita tidak dapat datangkan empat orang saksi, hukuman hududnya ialah sebat 80 kotan. Kemudian lagi yang kelima melibatkan apa? Iaitulah melibatkan mal, jenayah harta. Kita curi orang, hukumannya ialah potong tangan. Dan kemudiannya lagi, iaitulah hukuman yang melibatkan persoalan akal, hilang akal, minum arak, syurbul khamar, hukumannya ialah sebat 40 kotan. Baik, kalau ambil semua hukuman enam-enam tu, yang mana yang paling nampak mengerikan? Orang kata hukuman bunuh, hukuman bunuh tak mengerikan. Pasal apa? Pasal bunuh tu dia main sekali saja pancung kepala. Memanglah nampak macam mengerikan, tapi tak menyiksakan. Sebab bila putus kepala pun besar. Tapi yang paling mengerikan tuan-tuan ialah hukuman rejam sampai mati. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal rejam tu sampai mati, kena kawan tu dia jenis kerah kepala. Maknanya tujuh saja, sehari dia mati-mati lagi. Kena tujuh sampai mati, so baru dia mati. Nak tunggu pula, ketik batu tadi bukan benda besar. Ketik batu tadi dari wayat kata, iaitulah maknanya jangan lebih besar daripada penumbuk, jangan lebih kurang daripada penumbuk jam. Satu riwayat sebut nama berapa buah perbahasan kita, tuan-tuan. Boleh buka Mughni Mu'taz. Lepas itu tujuh sampai iaitulah dia mati. Itu kaedah yang kita stoning hukuman rejam sampai mati. Pasal apa? Pasal teruk sangat. Kalau orang tak nikah lagi, boleh gagah lah. Kita kata dia tak tahu lagu mana kenyamatan jimat. Tapi, iaitulah dia sudah berkahwin. Dia ada yang halal, tapi dia sanggup mencari yang haram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang macam ni patut pandang hati yang berhadapan, jangan kesian kepada orang hati ni macam ni. Tak apalah, kita dah baca lah. Satu dah hurai dah, boleh kita yang lalu. Yang kedua, raja dan raja yang sesat. Maksudnya apa? Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang iaitulah dia tidak jalankan keadilan di atas muka bumi Allah. Dua yang itu kita dah bahas dah dalam kuliah subuh kita yang lalu. Kita tengok pula yang ketiga apa dia. Yang ketiga iaitulah dan orang yang mengekalikan. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Dan orang yang jadi kita sebut dah tadi, dia termasuk minum arak ni, iaitulah di dalam jenayah hudud. Pasal apa jenayah hudud? Jenayah hudud ni Allah Ta'ala nahkan kata orang yang mengekalkan minum arak ni, dia melakukan satu perkara yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Sebab dia mensia-siakan satu mutiara hebat yang Allah Ta'ala bagi kaya. Apa dia? Iaitulah akal. Tuhan bagi akal kaya. Akal tu
dia itulah dia jadikan orang panggil apa? Hilangkan akal tadi, maka dia seolah-olah mencabar kesempurnaan diri dia yang telah di, apa nama, dikurniakan dan dijadikan orang yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaedahnya tuan-tuan. Walaupun kalau kita bicara apa-apa ni, macam kalau kita tengok di dalam perbahasan ulama dalam bab jinayat, iaitulah syurbul khamar. Baru-baru ni saya ajar apa nama, ahli sekolah bentukkan sekejap kita tenang untuk iaitulah kesesahan sekam. Dan kemudian saya mengajar iaitulah fiqah dan faraid. Salah satu sukatan yang kita belajar iaitulah apa nama, persoalan jinayah, iaitulah tajuknya apa ya, syurbul khamar, minum arak. No, maka dibahaskan dalam itu persoalan arak ni, kenapa dia masuk dalam kaedah hudud. No, jawapannya untuk guru, kalau kita buka dalam kitab yang kenal, kalau kita buka kitab pembahasan besar-besar lagi tuan-tuan, dia sebut iaitulah kerana macam kita sebut tadi, dia orang panggil apa, seolah-olah menganggap akal yang diberi oleh Allah itu merupakan sesuatu yang tidak ada nilainya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mungkin dibahaskan kalau tuan-tuan tengok ada orang yang mungkin sebut iaitulah takkan maknanya kenapa diletakkan minum arak itu satu kesalahan yang besar. Bukankah pada arak itu ada manfaat? Nah, baik. Dan pada arak juga ada mudarat. Jadi, iaitulah kena tengok juga tentang manfaatnya. Betulkah arak ada manfaat? Betulkah iaitulah arak ada mudarat? Betulah manfaat. Buat siapa kata arak ada manfaat? Manfaat Allah. Nah, manfaatnya ialah untuk memanaskan badan. Mungkin kita adalah kita ni, nah, kita tak rasa benda tu pasal kita bukan duduk pada negeri yang sejuk-sejuk semua-semua. Nah, begitu juga kalau panas-panas semua-semua. Dah, pasal negeri kita ni iklim dia, kita iaitulah dua. Iaitulah apa nama, panas dan hujan, lembap. Panas dan hujan lembap. No, kita ni iaitulah beriklim monsun, sama ada barat daya ataupun timur laut. No, negeri yang hanya jenis empat musim, ada musim sejuk, musim bunga, musim luruh, musim panas. Bila main musim sejuk, sejuk semua-semua. Dan salah satu cara untuk apa? Iaitulah bahawa sesungguhnya iaitulah maknanya untuk menjadikan badan panas bila dia sejuk sungguh-sungguh, iaitulah menggunakan apa? Sebab apa ni sifat dia panas? Sebab itu iaitulah apa? Maknanya dia tidak boleh menghilangkan dahaga. Atau kalau ada orang minum apa, kena tangkap, dibicarakan. Kemudian hakim pun bertanya kepada dia, nak minum apa? Pasal apa? Oh, dia kata minum apa ni pasal aku ni tak ada apa, ayam ke apa pun tak ada. Jadi aku nak minum pasal nak bagi hilang dahaga. Kalau aku tak minum ni mati, maka dia tetap kena hukum hudud. Pasal apa? Pasal apa tak boleh menghilangkan dahaga? Nah, sebab sifat apa tu panas. Nampak lagi? Nah, bukan kita saja yang kata, pakar-pakar perubatan pun kata. Nah, ada yang dia tak hilang dahaga. Malah kalau kita minum apa, dia akan menjadikan lebih dahaga. Nah, itu kaedahnya tuan-tuan. Jadi, jawabnya, kita balik pada kaedah tadi, ada manfaat. Tapi manfaat itu cukup sedikit daripada mudarat. Mudarat dia cukup banyaklah. Yang paling banyak sekali mudarat dia satu, iaitulah apa dia? Dia akan menyebabkan hilang akal, mabuk.
Bila mabuk tadi menyebabkan dia artinya hilang akal, dia cari pasal. Bukan Allah Ta'ala bagi. Itu makna dia tuan-tuan. Nah, maksudnya macam ni lah, cari pasal dengan Allah Ta'ala bagi. Macam orang gila tak bagi sembahyang. Nah, orang gila dia menafaskan malam kepada isteri dia, malam tak jatuh sebab dia dikirakan bayar timbukannya. Tapi orang mabuk dia wajib sembahyang, cuma dia sembahyang juga tak sah, tak dihinalkan. Orang mabuk dia nafaskan malam, malam dia jatuh. Walaupun dia hinalkan, gila pun hinalkan, tapi hinalkan dia pasal dia cari pasal. Adik-adik itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan hukum yang cukup berat dan dia merupakan sesuatu yang melibatkan besar hati besar. Tapi bila ada orang tanya kita, apa takrif dosa besar? Walaupun hukum asal dosa ni, dia tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil. Yang berapa ni lah, tak ada pasal dosa. Tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil. Bukalah kita kenal pun tuan-tuan. Sebab bagi ulama, nama dosa ni, maknanya apa? Kita derhaka. Derhaka pada siapa? Derhaka pada Tuhan. Baik kita usah tengok tentang dosa tu. Kita tengok bila kita buat dosa, kita terus tengok sakit. Yang pentingnya ialah kita langgar kaedah siapa kita buat dosa tu, langgar kaedah. Ada hukum asal, tapi ada juga ulama bahas. Iaitulah dosa terbahagi kepada besar ataupun kecil. Macam apa ulama bahas dosa ada dosa besar, dosa kecil? Sebab cara nak bagi hilang dosa, dosa kecil dia tidak maknanya tak perlu sampai pada taubat sah-sah. Kita contoh ambil kubur pula, bila kita basuh muka, air kubur pun hilanglah dosa kita di kubur lembu. Pasal dosa itu dosa kecil, maka dia orang panggil apa? Dia boleh orang panggil apa? Hilang dengan ibadat, hilang dengan taat dan sebagainya. Dosa besar tak boleh, dosa besar tak hilang. Tadi tu faham kata, ada suka dapat kata apa nama, kita basuh muka, kita ambil kudu, ayam tu turun, maka dia turun dengan dosa kita. Itu untuk dosa kecil. Tapi dosa besar, wajib taubatkan nasuha. Taubat nasuha tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi, apa takrif dosa besar? Tarikh besar-besar ulama letak contoh buka kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Dalam kitab tu Imam Az-Zahabi kata tarikh besar-besar ialah dosa yang ada ancaman ataupun sebutan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang jelas. Maknanya ada Nabi sebut tentang ancaman dia, Nabi sebut tentang kalau orang buat dosa dia akan kena apa. Jadi bila dalil itu jelas, maka itu dosa besar. Lain daripada itu, kalau ulama sebut yang satu kesalahan, satu kesalahan, yang itu ialah dosa kecil. Tapi ingat juga dengan dia kata, bila sebut dosa kecil, kita kata macam, wah, dosa kecil, ambil yang sebenarnya kita pun duk buat dosa kecil. Jangan tuan-tuan, pasal salah satu perkara yang boleh menyebabkan dosa kecil itu dia bertukar jadi dosa besar bila? Iaitulah at-tasghir. Kita meremeh-remehkan dosa kecil kita ni. Tak buat. Benda kecil kita saja. Jangan lupa muka. Bab dosa ni jangan lupa muka. Maknanya apa dia? Walaupun dosa itu dosa kecil, tapi bila kita remehkan dosa itu, dia menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk apa? Banyaklah. Kalau kita nak buka dalam Al-Quran pun ada dalil, dalam hadis pun ada dalil, antara dalil pengharaman awak. Sebab dia awak ni dia tiga
tingkat untuk haram dia tuan-tuan. Maknanya iaitulah Allah Ta'ala iaitulah turunkan pengharaman apa ni, Tuhan tak tulis haramkan tuan. Yang tiga tingkat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. No, mulanya ayat turun yang sebut no, kalau hamba minum apa jangan dekat dengan masjid dari tuan tak haram ni bukan tak haram guna. Maknanya kalau minum apa jangan pergi sembahyang contoh. Ada tiga peringkat dan peringkat lain sekali yang tuan sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal kadzab rijsun minasyaitan hadirah iaitu hanya yang dikatakan Allah kemudian judi menyembah berhala bertenung nasib semua itu najis dan semua itu punca daripada syaitan. Itu ayat yang paling jelas di mana diharamkan Allah tuan-tuan, maka itu dalil utama. Tapi kalau kita tengok yang itulah dalil daripada hadis Nabi senarai kepada tuan-tuan pagi ini, yang itulah satu hadis riwayat Imam Ahmad di mana disebut oleh Nabi yang menjadi dalil hukuman yang disebut dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itulah Nabi kata man syaribal khamra fajridu fa in 'ada fajridu fa in syaribaha fajridu fa in syaribaha rabi'a faqtulu aw kama. Apa kata Nabi? Man syaribal khamra, siapa yang ditangkap ada minum apa? Bicaralah. Ya, bicaralah. Kalau nak kira bicaralah tuan-tuan. Ya, bila bicaralah, betul dia memang minum apa? Sungguh, fadjiribu. Sebablah ia. Sebab itu hukum hudud untuk penjenayah minum apa? Ia itulah sebab 40 batang. Hukuman hudud penjenayah minum apa? Di zaman Sayyidina Umar, ya, dia tambah lagi 40. Tapi jangan silap faham, tak 40 Sayyidina Umar tambah tu, itu bukan hudud, itu nama dia ta'zir. Ha? Sebab 40, asal dia mesti 40. 40 itu dari jelas. Sebab hukum hudud ni, dia hukum mandatory atau mandatory. Mandatory ni maknanya tak boleh ubah lah. Lagu mana Tuhan sebut, lagu mana Nabi sebut, banyak tu, banyak tu. Dia tak boleh, contohlah kita kata, no, hukum zina sebab satu wakan kita kata lima mangkuk 60 dah lah dah tu bukan hudud. Maksud Tuhan kata satu maka nama al-zaniyatu wal-zani fajribu kulla wahidin minhuma ni'atun jadah. Orang yang berzina perempuan, orang yang berzina laki-laki sebab satu Nabi kata Allah kata dalam Quran itu. No, kita tak boleh buat itu. Sepatir dia berkurang. Oh, sepatir dua lah. No, tak boleh. Kalau buat juga, timai dia oh, sepatir dua. Dia timai dia bagi lebih dua. Saya tak boleh buat. No, dua lagi timai dia berkurang. Pasal apa? Pasal dia maknanya pandai-pandai daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi, atas isytihad saya tahu kan? Lama dia, pasal nak bagi lagi kuat, dia tambah lagi 40. Tapi sebab itu bila tambah saya nak umat tu, kita jangan kata kudut. Kudut 40 saja. Saya nak umat tambah ini jadi 40. Tetapi lepas itu zaman saya nak ni semua, dia kembalikan kepada 40. Maknanya ikut kudut lah. Dia bukan umur dengan hukum ta'zir. Jadi Nabi kata apa? Siapa minum apa? Sibat. Okey. Baik sekali. Kali mengatakan. Lepas itu fa'in ada kena tangkap pula imam. Nah, yang kedua Nabi kata fajridu kibai 40 batang pula kibai juga. Tapi kibai itu apa ni? Dia tak macam kibai zina. Kibai zina makan. Kibai apa? Boleh apa saja boleh. Kira kau makan dalam boleh guna apa? Kau suka kita nak guna. Pada zaman Nabi ada disebut ada yang dipukul dengan apa? Dengan kasut pun ada. No? Lepas itu ada yang pakai tangan pun ada. Kira 40. No?
dia kira bulan, tak kira lah apa pun. Kalau dah tak ada apa itu, ada yang dibuat boleh, kita guna bucu kain kan, kita tarik kain itu terpiak lagi sekali, atau kira sekali lepas itu 40 boleh dibuat macam itu tuan-tuan. Yang pentingnya pukulan itu mesti 40 orang yang rumah. Nah, baik, dah kena dekat lah sekali pasal rumah apa, 40 orang tanah. Lepas itu kena dekat lah ni. Nanti kata Fajri tu sebab kena lagi 40 orang. Lepas tu Fa'in Syarima, kena tangkap lagi minum. Tak serik-serik dah kena dah aku bola 40. Lepas tu kena bola 40. Lepas tu apa lagi? Iaitulah Fa'in Syarima Arba'ima, kena pula ada 3 tu 40 juga. Fa'in Syarima Arba'ima, maka kena tangkap kali yang keempat. Dia kena tangkap kali yang keempat, bukan hukum sebarat. Apa dia? Faktulu bunuh. Nah, bunuh boleh. Pasal apa bunuh? Pasal ia itulah maknanya hukuman sebat pun tidak dapat mengisahkan dia. Sebab hukum bunuh ni makna hak. Maknanya sebagai batasan nak halang oleh tempat lain. Dan tentu buat juga tak sedap juga. Ataupun ada satu dua ayat juga tentu hukum zina. Ada hukuman curi, orang yang curi. Baik, kita ambil hukuman curi. Mencuri, siapa mencuri kena hukum potong tangan. Ada orang tanya, tangan apa kena potong tu ustaz? Iaitulah tangan kanan. Kat mana ni pergelangan tangan ni? Potong mana ni? Dia seni lah ya. Kita ada seni. Seni lah ya. Potong. Okey, tapi ustaz, suka dia kena tangkap mencuri sekali. Nah, okey. Lepas tu kena tangkap mencuri kali yang kedua. Potong bawah. Kalau kita buka kitab fiqh dia kata potong kaki pula. Kaki sebelah kiri. Dia tangkap mencuri sekali, potong kanan kanan. Lepas tu kena tangkap pula cerita hukum ni. Lepas tu kena tangkap lagi ke orang ni. Dah kena potong tangan, dah sedap lagi. Curi lagi. Qasah, cara-cara qasah, dia memang dia mencuri. Potong kaki kiri, pergelangan kaki kiri. Apa pasal? Supaya kita ni, bila dah kena tangkap macam ni, hukum curi, potong tangan, potong kaki, supaya tak seimbang. Semua dah kira-kira dengan Tuhan bagi kat kita tangan, kaki semua dah kira-kira. Baik kita berjalan, kita lenyang, tangan buat apa? Bukan saja-saja keseimbangan perjalanan kita, keseimbangan badan kita jadi seimbang. Lepotong tangan, potong kaki tak seimbang. Okey, tak apa lah. Lepas dah kena potong kaki belah kiri tu, mencuri lagi. Tak sedap pula lagi. Potong pula tangan kiri. Tangan kiri potong. Lepas tu tak apa lah, dah habis lah. Mencuri potong kaki kanan pula. Cukup empat lah kena potong. Dan tu kena kakak lagi. Yang ni kena buat apa? Potong kepala. Tak ada pasal tu potong ni. Potong kepala apa? Pasal apa? Pasal apa kena potong kepala tu? Pasal potong tangan kanan pantas sedar. Potong tangan kiri buat kaki kiri pantas sedar. Potong tangan kiri pula pantas sedar. Potong tak ada apa nama? Ya kita kaki kanan pun tak sedar. Habis ya? Semua dah potong dah pun tak sedar. Potong kepala sedar. Sebab dia sudah termasuk dalam golongan orang yang memang sudah tak dapat diselamatkan lagi tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama dengan dua orang tadi. Kita tangkap dah sekali sebab 40 orang. Tangkap pula sebab 40 orang lagi. Nombor 3 sebab 40 orang lagi. Main nombor 4. Tak salah. Jawab itu sesebab. Sebab kalau sebab pun tak ada makna. Jawab dia apa dia? Potong kepala tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu Na'ban kata. Sebab itu dimasukkan oleh Nabi. Orang yang mengekalkan minum arak itu termasuk salah satu dosa yang paling besar 10 golongan yang Tuhan cukup.
murka. Baik, itu nomor 3. Dan nomor 4, dan dua orang, dan orang yang mendurhakai bagi dua ibu bapaknya. Yang ini pun satu dosa yang paling besar. Yang kita hidup di akhir zaman, durhaka bagi anak-anak kepada dua ibu bapa ini seolah-olah satu permainan, satu sifat utama. Nak bawa lagi, nah, kita tengok hari ini betul macam Nabi kata, alamat-alamat kecil kiamat sudah berlaku. Anak jadi tuan, mempok jadi hamba. Ha, betul isanya tuan-tuan lah. No, bukan cakap yang itulah yang anak-anak hamsak-hamsak dan anak-anak kecil pun. Tapi kadang mempok belajar betul-betul juga. Bagi anak buk saja, kau nak yang itulah ibu bapa tu pula yang buat semua kerja untuk anak dia di atas muka bumi Allah. Nah, yang semua benar berlaku sebab berhakka kepada mempok ni. Satu perkara yang disebut kesalahan dan jenayah yang paling besar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allahu ta'ala illa biridha'il walidain. Tuhan tak reda pada seseorang kecuali setelah dia reda dua ibu bapa itu kepada dia. Nah, itu kaedahnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Allah Ta'ala berkata sangat derhaka pada mempunyai satu kesalahan yang paling besar sekali kerana anak tidak akan ada kecuali ada mempunyai. Maksudnya alhamdulillah itulah mak melahirkan, tapi bapa menjadi sendi utama, iaitulah yang anak tu bawa sampai bila-bila sampai mati kita. No? Contohnya macam kita, kita dah bawa nama siapa satu lagi untuk kita pergi tamat. Ha? Tentu bawa nama bapa kita. Siapa boleh betulah macam saya. No? Badrul bin Abdul Rahman. Bin Abdul Rahman tu tak boleh dipisahkan. Maksudnya tu orang Arab sebut, iaitulah bahawa sesungguhnya dia akan tambah kita dengan kunniah. Apa dia? Macam saya, Ibnu Abdul Rahman. Nah, dia menjadi asbab untuk adanya kita. Pasal itu anak-anak ni satu sahabat hebat dan ke mana pun dia mesti kalah dengan mokok dia. Kalau mokok dia bukan tak ngaji sekalipun, dia profesor sekalipun, dia kalah dengan mokok dia. Muslimin muslimat rahimah. Angka selalu buat pandai dan ke mana dalam keadaan tadi. Itu ada seorang sebut kat saya, dia kata tak adil lah ustaz. Kadang mokok kita pun salah, mokok kita pun tak betul juga. Kita kena duduk serendah banyak kali dengan mereka. Siapa kata tak adil? Adil, Tuhan buat kau adil. Macam apa saya kata macam tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimah Allah. Macam kita nak tegur lah, kalau salah lagu mana pun mokok, tetap dia tak boleh tokok, tetap dia tak boleh buat macam kita tegur adik-adik kita ataupun sahabat kita, orang bawah kita yang lain. Nah, dia tetap tak boleh, dia tetap walaupun kita niat baik dan tegur atas boleh mahu kita tadi, tapi kalau cara kita tak boleh, kita tetap disebut akul walin orang yang berhakka pada dua ibu kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Siapa ni? Pasal kita kalah dengan mokok kita. Tapi satu ketika, kita pula akan jadi mokok. Anak kita pula akan kalah pada kita. Dan itulah pusingan dunia yang Allah Ta'ala bagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu selalu satu persoalan yang benar dan tuan-tuan untuk kata kita ambil yang akibat. Dan ini apa? Banyak. Saya ambil satu dari juga. Tempahan pada. Kita ambil dari hadis nak tuan-tuan saya bawa pada pagi ini. Ya, itu satu hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah aqil wa la mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk syurga sama sekali, iaitulah kepada anak-anak yang berhakka pada dua ibu
bapaknya. Nalai dan jannah tak masuk syurga. Apa maksudnya? Maksud saya, taklah amalan ibadat banyak mana pun syurga tak ada. Nah, satu. Lepas itu, wala mukadzibun bil qadar, lagi kata, juga orang yang takkan masuk syurga, orang yang mendustakan apa dia? Iaitulah takdir. Ha? Dia kata apa? Tuhan dah takdir dia dulu, dia tak terima, dia tolak. No? Dan dia kata, iaitulah dia orang panggil apa? Hentam takdir tadi. Maka dia termasuk dosa yang amat besar di atas muka bumi Allah. Nah, itu kena ingat betul-betul untuk kita ambil i'tibar. Sebab itu kita lalu mana pun kena duduk tengok kedudukan kita. Dan iaitulah ibu dan bapa menjadi asbab untuk kita ada di atas muka bumi. Lalu mana pun dia kena ada jalan untuk iaitulah sentiasa berbakti dan menghormati mereka di atas muka bumi Allah. Habis kata Ustaz, no, ada ayat yang menyebut iaitulah la ta'atil makhluk fi maksiatil qalb. Jangan taat pada mana-mana makhluk kalau disuruh buat maksiat. Jadi kalau mampak dia suruh buat maksiat, tak boleh taat. Bila? Tapi iaitulah bahawa hakikat itu juga bukan lesen untuk kita apa nama jaga mereka, lepas itu bercakap sepang sekelip dengan mereka dan sebagainya. Lalu mana pun saya sebut tadi, walaupun mampak tak tuih pun mana pun, boleh tegak? Boleh. Tapi ada kaedah dan ada cara. Bukan boleh macam kita tahu siapa nama mentang-mentang kita bertuih, kita pun tuih. Orang panggil apa? Sengian-sengian dengan mereka. Tak boleh. Itu tetap satu dosa di atas muka bumi Allah. Nah, itu nombor empat. Yang kelima, dan yang berjalan. Wallahu a'lam, to be continued. Kerana yang itulah pula, insyaAllah al-Mu'alimah itu, kita tengok dalam kuliah subuh kita yang akan datang untuk sama-sama kita mendapat rahmat. Sebab Mu'alimah itu saya nak urai juga, bukan masa yang kuat tuan-tuan. Iaitulah nombor lima tadi pun satu benda yang kita kena urai panjang. Bukan masih apa? Sebab berlaku di zaman kita. Banyak sangat ini menjadi. Kemudian ada nombor lima tu. Jadi kita cubi kontinu tu. InsyaAllah doa bagi panjang umur. InsyaAllah bulan depan kita bertemu balik untuk kita tengok apa dia kat nombor lima tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Wallahu a'lam. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemah ya saya. Walaupun hakikat utama kita daripada Allah, kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مدحه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.